Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung mengimbau agar warga masyarakat waspada terhadap curah hujan yang tinggi dalam satu pekan ke depan. BMKG mengingatkan jika hujan lebat selama 2 jam tak kunjung henti, masyarakat diimbau untuk lebih baik mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dalam satu pekan ke depan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung. BMKG, dalam seminggu ke depan hujan dengan intensitas sedang lebat akan berpotensi terjadi. BMKG mengingatkan, jika hujan lebat selama 2 jam tidak berhenti, masyarakat diimbau agar mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Terutama seminggu ke depan, masih berpotensi hujan sedang hingga lebat, dan juga lebat, jadi masyarakat diimbau untuk selalu waspada, dan jika kita melihat hujan intensitas 2 jam berturut-turut tidak berhenti, langkah lebih baiknya segera mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini khususnya wilayah Bandung Raya, hujan dengan intensi sedang hingga lebat menggenangi sejumlah daerah seperti Kota Bandung dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, hingga mengakibatkan banjir. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap curah hujan yang tinggi dalam satu pekan ke depan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.